Guys, no riser, may mabandaman to. IQ 5600 guys ito. Ryzen! Dagila! Ryzen Dagila! Saksi, bagi ke depan. Winner, chicken in a. Paling berkualiti keluar daripada si Ryzen. Will he find it? Are you kidding me? Oh my god, it's Bigatron! Ryzen! Bacot lu semua. Dan OR disebabkan mereka perlu bergerak. Ada masalah. Macam mana dia timbalah semua boleh kena dengan Snow Ryzen. Memang betul-betul IQ 5600 guys itu. Tetapi dia tidak berjaya menjalankan plan tersebut. Blue Zone sekarang mengejar beliau. Dia kena gerak cepat-cepat. Alamak, dia memang pergerakan akan dilimited sekarang ini. Dengan api-api ini baling sebelah kanan. Ryzen, dia nampak semua orang. Tapi dia kena naik atas batu. Dia bermain seperti satu kuda liar dengan ini. Satu play di knockdown oleh kepala manggis. Dia akan maju ke depan. Backup ada di berangkat rakannya guys terus mencacing. Ryzen mencari target. Dia rasa dia boleh ratakan seluruh squad itu satu orang. Satu lagi play IAD yang kena knockdown. Dua lawan satu Ryzen. Ryzen betul-betul barbar dengan seni. Mencari target. Groza dikeluarkan, mencari satu lagi target. Ryzen dapat di situ. Dia perlu cari satu saja player. Siapa muda ini? Satu lagi kill masuk tangan dia, mencari snack. Snack ini balik di situ. 40 muda di tangan Ryzen. Ryzen mencari, Ryzen mencari. Ryzen dapat. Dia dapat meratakan satu squad. Satu orang kepada manggis ini memang betul-betul padu Jayanta. Ini pasukan yang boleh Pak Cik Kedina perang saja, yaitu seorang Ryzen. Pak dipegang saat-saat akhir. Mereka ada dalam berbatas, tapi tidak. Mereka kena jatuhkan dua orang. Saksi dia akan pergi ke belakang. Ya, Ryzen! Ya, Dagila! Ryzen Dagila! Saksi pergi ke depan. Winner-winner Cik Kedina. Paling berkualiti keluar daripada si Ryzen. Pak Seke tidaklah begitu jauh daripada pasukan Box Gaming. Maka mereka mungkin boleh mendapatkan chicken dinner ini. Ryzen akan dibakar hidup-hidup. Satu push, satu agresif push dilakukan oleh pasukan Arar Gertina. Betul-betul mereka ingin ratakan pasukan BTR ini. Tapi tidak terlalu mudah. Not yet. Bakar ke BTR sebab bantuan datang ke sebelah belakang. Dua main. Oh! Kena ditui. Ernie saja tinggal. Ernie pun akan kena. Ditui saja tinggal. Ryzen! Ryzen tuh emang jago banget sih. Emang orang ini legenda sih coy. Oh, gue tau deh ini. Merinding gue kalau nonton Ryzen. Tuna men. Lagi kali ini Ryzen dengan hat lagi yang tersisa. Gak ada obat. Gak ada obatnya Ryzen anjir gila. Gue kalau punya anak ya, gue pengen punya anak kayak Ryzen cuy. Kalau UI jago ya, menurutku Ryzen lebih jago sih. Gila. Dia kelas di turnamen anjir. Anjir, jago banget tok orang tuh. Jago banget anjir emang Ryzen tuh. Bener-bener dah. Oh my god. Oh my god. Gila Ryzen. The best again. West inside, they've taken heavy punishment as well, only down to Law standing, but Bigatron continue to clash with four angry men on the hillside. Souk has gone down, make that two as Shinhee is soon to follow. Very, very pressured on this forward position. Svan trying to build it up as Husky popped to smoke to keep his position safe for now. Ryzen though, hits the deck, gets the first aid. More healing soon to come. First aid coming through, but they are outside in the blue right now, and with this being zone 4, it's going to start to hurt a little bit. Trying to pick up the players, trying to pick up the pieces, but they're all over the place, and Bigatron are not giving Svan any chance to do it.
no quarter being given out in the blue, as you say. The nades keep the pressure up, and that might just be the end of Svern. There he goes. Takes a tumble, and Hasuki now last player standing for four angry men. Ryzen right on the blue. He's ready to go. He actually pushes out, spots ahead, and takes it clean off Ryzen with a final flush of the four angry men. It's just too easy for Bigatron. Remember, 4 a.m. is a go. 11 points found for Bigatron already on the game. They want to see if they can ladder up, get some more. Cool Boy goes down, goes low. Soul K is there. He's you want to see home. Him. What are you doing? Over SQF, they get eliminated. Ryzen now, he's in the bush. One down, Lapsu to follow. Ryzen in the bush, looking to pull up. Will he find it? Are you kidding me? Oh my god, it's Bigatron. Ryzen. Ambil usat untuk keluar zone. Diorang dah ada zone. Diorang decide untuk keluar zone just sebab diorang tengah lawan dengan MS John Burih. Tapi malangnya diorang keluar ini. Diorang terpaksa pula untuk berjumpa dengan pasukan Bigatron Elite di mana Luxi nyawa dia rendah. Luxi sedikit berbahaya dekat sini. Satu saja damage diberikan oleh para Jin, maka dia akan terjatuh dan itu bukan satu situasi yang optimum untuk pasukan Bigatron Elite. Diikuti juga dalam keadaan knockdown pada waktu ini dimainkan bantuan. Daripada pasukan Bigatron Elite, Ryzen akan datang. Luxi dijatuhkan. Para Jin boleh mengangkat 6 chain dan pada waktu sama boleh menghabiskan Liquid, tapi itu ada Ryzen terus saya datang untuk memberikan bantuan kepada rakan pasukannya. Cuma Zuxi, saya tak pasti kenapa masih lagi tersangkut di bagian belakang. Tetapi dua pemain mereka telah pun terjatuh. Satu tembakan aman dilepaskan ke hadapan. Kalau ada bantuan daripada bagian belakang, saya dapat rasakan bahawa sekarang ini Bigatron akan terkena. Tetapi sekarang bantuan telah pun tiba. Chopper telah pun tiba dengan begitu bergaya. Ryzen memberikan percent kit dan gone begitu jauh. Tembakan aman dilepaskan ke hadapan. Berjaya untuk memberikan damage yang begitu banyak. Chopper akan jatuh. Tiga pemain mereka telah pun di knockdown. Ryzen sekarang inilah situasi yang begitu berbahaya untuk pasukan Bigatron. Mereka memerlukan mata, tetapi dua pemain mereka langkah yang begitu berbahaya. Pergi ke depan sekali lagi, Ryzen berjaya. Dibunuh secara langsung oleh Ulu, mencuri satu kill lekas itu. Microboy jatuhkan oleh Biru dengan satu AK untuk Orange Rock, tapi mereka bergerak dari tangan dia. Ataupun pasukan OKR Q dan keluar. Atau pasukan OR, wah, hilang lagi satu pasukan. Itu Ulu. Ulu hilang terus. Dan top 3 sekarang untuk Yudu Gang dan posisi. Dia bukan cikkan sebenarnya dekat sini. Macam-macam cakap batu ni menjadi masalah sangat-sangat besar Yudu. Dia tak perlu buat apa benda pun dekat sini sebenarnya. Semua kerja akan dilakukan oleh OR, akan dilakukan oleh BTR. Tembakan dilepaskan, BTR dengan Ryzen sahaja dekat sini. Mami lawan Ryzen, lawan kill. Bolehkah Ryzen sekali lagi menunjukkan bahawa dia raja? Yo! Dia lepas satu dekat situ. Dia akan cari satu lagi tembakan lepas. Ya! Ryzen! Ryzen, gila lah kau! Ryzen! Keduanya yaitu dari tim FaZe Clan di seberang sana dengan peluru-peluru panas. Tapi FaZe Clan pun juga akan menghadapi gempuran dari tim Bigatron Red Alien. Ryzen di sana. Yes, dari Ryzen sudah bermain di tebing-tebing. Tapi Dutch juga menyadari pergerakan dari Bigatron Alien juga datang. Vampire seperti vampir siang-siang. Tapi dia ada perlawanan dari seorang Zuxi. Bisa diri Vampire seorang Blue Cat, tapi masih ada Ryzen. Please Ryzen, you can do it boys. Bisa menatakan Blue Cat. Nice, rata. Rontok, rontok, rontok ya sama robot merah Indonesia.